rasul junjungan penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan panduan cara hidup lagi. Nabi Muhammad rasul junjungan penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan panduan cara hidup lagi. Baik budi pekerti, jujur dan amanah, akhir mulakan harinya cara Rasulullah. Dengan kawan-kawan kita bercerita. Nabi Muhammad rasul junjungan penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan panduan cara hidup api. Anak murid yang bijak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Assalamualaikum. Akil, bangun mandi. Kita solat subuh berjemaah. Waalaikumsalam, Umi. Baik, Umi. Allahu Akbar. Akil, mari sarapan cepat. Nanti sejuk pula makanan ni. Baik, Umi. Ayah. Ya, Amira. Kenapa ayah masih baca surat khabar? Sekarang kan kita semua dah boleh baca dalam internet. Pandainya anak ayah ni. Kecil-kecil lagi dah tahu pasal internet, ya? Umi, mana abang ni? Lambat yang bersiap. Amira, ingat tak Umi pesan apa? Tak elok bercakap kalau mulut tu penuh makanan. Tersedak nanti. Maaf, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ha, tak jawab salam. Alhamdulillah, kenyangnya. Amira dah jawab lah bang, tapi jawab dalam hati je. Ayah, Umi, petang ni Akil balik lewat sikit. Ada latihan kat sekolah untuk buat persiapan pada Sabtu ni nanti. Ada apa hari Sabtu ni, Akil? Kan abang masuk pertandingan bercerita kat sekolah. Oh ya, baru ayah teringat. Haa, ayah lupalah. Hari Sabtu ni, insyaAllah, kita semua akan ke sekolah untuk memberi sokongan ke Akil. Terima kasih. Yeay, seronoknya. Yang Amira seronok sangat ni kenapa? Seronoklah. Nanti Amira pun boleh ikut ke abang, kan? Dengar cakap guru-guru. Belajar rajin-rajin, ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak kan tak? Aku letak semualah. Ni, tak sabarnya nak belajar. Alamak! Hei! Itu Ami dan Iman! Aki! Kat sini! Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk makluman semua. Kepada para peserta bagi pertandingan bercerita, sesi latihan akan bermula pada pukul 2 petang. Diminta para peserta yang bertanding hadir. Terima kasih. Bagilah manusia yang paling baik, sempurna dan teragung sekali dijadikan Allah SWT untuk umat manusia. Baginda adalah sejujur-jujur manusia, berani, tidak pernah gentar dalam menyampaikan ajaran Allah. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang perlu kita contohi dan diteladani. Itulah dia kisah manusia teragung di dunia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebat, hebat.
kasih, terima kasih. Wah, seronok betul lah dengar kau bercerita kisah-kisah Nabi ni. Macam mana kau boleh tahu semua cerita-cerita tu, ha? Kenalah banyak membaca buku-buku. Tapi, aku pun banyak membaca juga. Kau tu baca buku komik, buku kartun, buku masak-masak, buku majalah bola. Mai nak jumpa. Tapi, itu kira membaca juga tu kan? Buku-buku yang paling elok kita baca ialah buku-buku yang berbentuk ilmiah yang boleh memberi kita pengetahuan dan manfaat. Lepas ni, cuba-cubalah baca kisah Nabi pula ya. Oh, macam tu kah? Ha, Akil. Untuk hari pelayanan Sabtu nanti, cerita apa pula yang kau nak sampaikan? Weh, tak best lah kalau dah diberitahu. Tunggulah hari pertandingan tu nanti. Betul tak, Akil? Takpelah kalau korang nak tahu juga. Aku boleh ceritakan. Alamak, rezeki dah bunyi pula. Takpelah. Kita tunggu aja lah hari Sabtu nanti. Sabar aja lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Pengetua, yang dimuliakan para-para guru, yang dihormati ibu bapa pelajar serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Saya Cikgu Adibah Nur selaku pengerusi majlis pada hari ini ingin mengucapkan selamat datang serta jutaan terima kasih kepada ibu bapa pelajar yang sudi hadir ke pertandingan bercerita Sekolah Rendah Persen 9 Putrajaya. Hei Akil. Oh, korang gelakkan Tuan Cik Akil. Ya, Tuan Cik. Ana mau cari kawan Ana lah. Entah ada nampak kau. Minta maaf lah. Ana tidak tahu cakap Melayu lah. Wah, kalau macam ni punya, semua macam boleh menang punya lah. Betul tu. Jangan puji Ana lebih-lebih lah. Nanti ada jadi riak lah. Jangan tak berkenaan keluar. Eh, itu suara Cikgu Razman lah. Baik kita keluar cepat. Macam-macam lah diorang ni. Hei Akil, selamat berjaya. Hei, tak hati lah macam ni. Pasal pula. Ya, datang dia sikap dia minta ni. Bagi aku pula. Dah lah aku yang punya. Pak sini. Hai, mana boleh? Ah, sudah. Tak nak kawan dengan kau. Main nak bosok-bosok orang. Hai, merajuk. Okey, tak apa. Lepas ni jangan ikut aku lagi. Boleh aku buat jahat dengan korang. Okey lah, okey. Jangan macam tu, tuan. Marilah benda tu sepuas-puasnya. Haa, macam tu lah, kawan. Hai, kisah saya pada hari ini bertajuk Singa yang Sombong. Pada zaman dahulu, di dalam sebuah hutan, tinggal seekor singa yang sangat sombong. Saya lah pari-pari deka yang itu. Nama saya Betty. Siapa nama kamu pula? Alisi yang jahat itu menjawab. Hahaha, nama aku? Hahaha, nama aku? Siapa eh? Aku menyelinap ke kawasan musuh. Belum musuh tu dalam ramai. Aku tak pernah gentar. Aku mengatur strategi. Ayuh, askar-askar semua. Sorang! Jeng-jeng-jeng! Akulah superhero agung abad ini. Hai, nama saya Tong Sampah. Tugas saya adalah untuk diisikan dengan sampah. Saya amat marah kerana masih ramai yang tidak tahu nak menggunakan saya. Mekawe hang tua, kawe pahlawan Melaka. Ya, tema. Sekian penceritaan saya. Terima kasih. Alamak, kaki kejanglah pula. Haiya! Jangan nak gedebe. Ayah dah belaga belum tentu siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya! Haiya! Siapa nama dia eh? Aku lapar. Wah! Wah! Umi takut. Umi pun. Tolong, adun. Matilah kau semua, musuh durjana. Sekian, terima kasih. InsyaAllah, Akil dan rakan-rakan akan kembali selepas pesanan ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Hoi, ramainya orang. Kenapa tiba-tiba rasa gemuruh semacam aja ni? Ya, para hadirin, itulah dia persembahan yang hebat dari anak kita. Ya Allah, macam mana ni? Kenapa rasa gemuruh tak hilang-hilang? Para hadirin sekalian, sekarang dipersilakan peserta kita yang terakhir. Dijemput adik Muhammad Akil bin Al-Hafiz dari kelas 4 Bistari. Dipersilakan. Umi, ayah, itu abang, itu abang. Fuh, Umi pernah berpesan. Bila dilanda rasa gemuruh, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian selawat sebanyak 3 kali. Seterusnya baca La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana,
Maknanya, jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Terima kasih, Umi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada hadirin-hadirat sekalian. Nama saya Muhammad Akil bin Al-Hafiz dari kelas 4 Bistari. Cerita saya pada hari ini bertajuk Anak Murid Yang Bijak. Kisah berlaku pada suatu ketika dahulu di tanah suci di bumi Ambia. Tinggal seorang kanak-kanak miskin bernama Firdaus. Dia sangat taat pada pegangan agama Islam dan amat takutkan Allah. Dia disayangi oleh gurunya ketika belajar agama di sebuah madrasah. Pada suatu hari ketika dia dalam perjalanan untuk ke madrasah. Oh, bunyi ketawa siapa tu? Ayuh kita ke sana. Hei, kadang dah cukup ni. Dah cukup ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, ada orang lah. Waalaikumsalam. Oh, antar rupanya Firdaus. Apa yang antar buat di sini? Ana datang nak tengok apa yang antar buat di sini. Ana buat tengah petik buah kurma ni untuk dimakan. Eh, antar dah makan ke buah ni? Belum lagi, sumpah. Sudahkah antar minta izin pada tuannya? Belum. Alah, tak ada siapa yang tahu. Lagipun anak kita berempat je. Mana buah kurma ni? Antar rasalah satu. Ana tak boleh makan buah ni. Rugi tau, sedap. Cuma pula tu, makanlah. Ish, ini satu rasa buah. Kati hantarlah. Barang percuma pun tak nak. Rugi tau lah rezeki. Hey! Barang percuma memang sedap. Betul tu. Hantar berdua sudah menganiaya tuan punya buah ni. Ini sudah dikira mencuri namanya. Berdosa besar hukumnya. Alhamdulillah, sedap sungguh. Atau dulu tak takut ke? Alah, lagipun tak ada orang yang nampak kami ambil buah ni. Boleh hantar saja. Lagipun kita kan budak lagi, mana ada dosa. Hai senangnya dalam hati, semuanya tak payah beli. Sesungguhnya Allah itu maha melihat lagi maha mengetahui. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Tuan Guru. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya memulakan pembelajaran, saya hendak buat satu perkara. Tapi, saya ingin meminta pertolongan pada kamu semua dahulu. Siapa di antara kamu yang sudi menolong saya untuk pergi ke kedai dan belikan saya sesuatu? Ana boleh, Tuan Guru. Tuh, tunjuk rajalah, Konan. Kodek Tuan Guru lah tu. Nyampah. Ambil uang ini, kamu belilah burung untuk setiap satu murid di dalam kelas ini. Baiklah, Tuan Guru. Alamak, Tuan Guru bagi uang lah. Rugi, rugi. Assalamualaikum ya tuan empunya kedai. Waalaikumsalam. Jumpa masuk. Wahai anak muda, apa yang kamu inginkan? Tuan Guru Ana ingin membeli burung-burung di sini. Burung-burung di sini semuanya cantik-cantik dan mahal harganya. Adakah anda mempunyai cukup? Apa itu? Oh, wang. Ada. Wah, banyaknya uang. Boleh Ana beli sekarang? Dengan uang banyak ini, jangan kata burung, kedai pun Nanda boleh belilah. Ana jual ya? Ana beli. Tuan Guru, ini baki jual beli tadi. Terima kasih. Bagus Firdaus. Kamu memang seorang yang jujur. Apa kita hendak buat dengan burung-burung ni, Tuan Guru? Apalah hantar ni? Kita makanlah burung-burung ni. Betul tu, kita makan burung ni. Sekarang Firdaus akan agihkan burung-burung ini pada setiap orang. Selepas itu, kita berkumpul di luar. Yeay! Tengok, burung aku besar. Burung aku lagi besar. Antar saja yang tinggal. Apalah yang Tuan Guru nak buat dengan antar wahai si kecil? Hah? Dia sembelih? Ya, sembelih. Kan betul sekarang, kita makan burung ni. Sedap. Dengar sini, anak akan memberi setiap orang dengan pisau ini. Kemudian, anta pergi ke suatu tempat yang tiada orang lain selain anta seorang. Kemudian barulah anta sembelihkan burung itu. Tetapi, pastikan tiada siapa melihat apa yang anda lakukan.
Ingat, Firdaus, di tempat yang tiada orang lain nampak. Penatnya, sudah jenuh nak mencari tempat yang tersorok. Ya Allah, ya Tuhanku, di manakah tempat itu? Wahidun satu, Isnanin dua, Salasatun tiga, Arba'atun empat, Khamsatun lima, Sittatun enam. Tuan Guru, Tuan Guru. Bagus, baguslah, bagus. Anda semua sudah selesaikan tugasan dengan baik sekali. Firdaus, apa yang anda suruhkan itu? Hah, mana burung anda? Ana, Ana. Firdaus tak amanah dan patuh. Firdaus penakut. Kenapa anda tidak sembelih saja burung ini, Firdaus? Hah, kenapa anda tidak buat seperti rakan-rakan yang lain? Maafkan Ana, Tuan Guru. Bukan Ana tidak mau mengikut arahan Tuan Guru. Cuma... Hah, nampaknya Firdaus ada sesuatu nak diterangkan. Mari kita dengar ya, murid-murid sekalian. Kawan-kawan semua, Tuan Guru meminta kita menyembelih burung ini di tempat yang tiada siapa pun yang nampak kita melakukannya. Bagaimana kita hendak mencari tempat itu? Ana tak jumpa tempat yang boleh menyembunyikan setiap perbuatan kita. Memanglah tiada manusia yang nampak perbuatan kita, betul tak? Tapi, dapatkah kita sembunyikan perbuatan buruk baik kita dari Allah SWT? Sesungguhnya, Allah itu kan maha melihat segala yang kita semua lakukan. Tuan Guru, sebab itulah saya tidak patuh pada arahan Tuan Guru. Tidak mengapalah. Arahan sebenarnya hanyalah untuk menguji kebijaksanaan anda semua. Firdaus sungguh bijak. Dia tahu, perbuatannya ini akan dilihat oleh Allah. Jadi, ana harap ini akan menjadi pengajaran kepada kamu semua. Ingatlah semua bahawa tingkah laku kita tidak akan terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Taala. Firdaus, betullah cakap anta. Serang kami mendengarnya. Kami menyesal dengan perbuatan kami di ladang kumar tadi. Masalah kes curi unta, kibas, serban, sejadah dan macam-macam lagi. Kami taubat, tak mahu buat lagi. Lain hari ini, kami akan cuba menjadi orang yang baik-baik gitu. Kami juga nak minta maaf sebab selalu berlaku tidak baik pada anta. Maafkan kami juga, Tuan Guru, kerana sikap nakal kami selama ini buat Tuan Guru sakit jantung. Baguslah, anta semua sudah insaf dan segera memohon maaf. Jangan lupa juga bermohon kepada Allah. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Marilah semua, kita sambung kembali pembelajaran kita di dalam. Selepas pulang dari madrasah, Saddam dan Garafi pun memohon maaf kepada Tuan Tanah ke atas kesalahan mereka sebagai tanda bertaubat. Kerana berlaku jujur, mereka diberi hadiah. Semenjak hari itu, mereka menjadi orang yang baik-baik kerana berkawan dengan orang yang baik dan bijak seperti Firdaus. Firdaus dihormati oleh kawan-kawannya kerana sikapnya yang jujur, baik dan kebijaksanaannya yang ada dalam dirinya. Sekian sahaja cerita saya pada hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, dengarkanlah dulu firman Allah. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Surah 49 Al-Hujurat. InsyaAllah, Akil dan rakan-rakan akan kembali selepas pesanan ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Bas ni game kau tu? Asyik kau je main? Haa, nanti lah. Haa, tak kira aku nak juga. Oi, lelo sikit. Baik-baik, sini balik aku punya tu. Sekarang aku yang punya. Aku punya lah. Aku punya. Aku punya. Aku punya. Aku punya lah. Aku punya. Aku. Huh, tak. Malu. Ini aku yang punya lah. Kau mana mampu beli? Ampun, tunggu. Cikgu. Ya Allah, selamatkan hamba mu yang lemah ini. Baiklah, tahniah kepada pemenang tempat ketiga dan keempat. Berikan tepukan sekali lagi kepada mereka. Seterusnya, tibalah masanya untuk kita ketahui siapa yang akan menjadi Johan bagi pertandingan bercerita pada tahun ini, ya. Johan pertandingan bercerita pada tahun ini jatuh kepada Adik Muhammad Akil bin Al-Hafiz.
dari kelas 4 di Tari dengan tajuk anak murid yang bijak. Kau punya pasal lah seterah pahala ni. Terima sajalah adik ni. Dah kita pun tesan sama. Kau tengok tu, dia orang pelik kita lah. Balik nanti datang tu mak aku bagi lagi aja kalau dia tahu ni. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak semua, suka tak dengar cerita tadi? Ceritanya menarik kan? Kalau kita nak jadi anak yang bijak, contohilah akhir. Ingat anak-anak, segala aktiviti yang terjadi di alam ini, baik terang maupun yang gelap, yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang gaib, tidak akan luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Taala. Ma'assalamah wa ilal liqa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.